udah siap buat nonton video ini? Eits, tunggu dulu, subscribe dulu di sini. Cepetan ya, dan jangan lupa loncengnya juga. Oke? Selamat menonton. Oke. Okay. Ya, walaupun tapi kita juga tahu kalau itu sempat di nerf ya, tapi yeah, betul, masih dipakai untuk di hyper carry Profesor KB, apakah itu menjadi pilihan yang cukup baik? Sebenarnya kalau misalkan memang Cloud ini bisa unggul di awal, ini bakal jadi satu poin yang cukup manis dan cukup baik. Ya udah, kalau begitu kita langsung masuk ke line of dan inilah dia, Red Tigers versus Blue. Rhinos, tentunya masih ditemani oleh Pinky Boys, Cornet dan juga Ranger. Masa kita berdua adalah Cornet Emas. Let's go! Let's go! Ada Fate yang di arah mid lane menjadi supportnya. Ini Valirnya pakai emblem support ternyata ya. Oke. Okay. Dia nggak pakai mage yang impure rage atau mungkin talent discountnya ya. Agak sayang ya Bung Kornet. Di arah bottom lane sepertinya Hansel cukup adil dengan Avil, tapi Avil udah menuju level 3. Bisa dibilang Avil lumayan mendominasi, walaupun dibilang menang juga enggak, tapi dari segi lane-nya... Hilang ya, Jauhnya hilang ya. Iya. Dan jungle dari tim Red Tiger sungguh berani kalau saya lihat. Yes, didapatkan untuk mendapatkan... Farming aja dulu. Farming. Licker karena tempat tidak terkena, sayangnya stun dari perfect lane-nya. Jawet. Satu Avil masih mengenai seorang Juju masih punya ejector kali dipaksa. Hajar. Coba digigit oleh Kupa, tapi Atlasnya yang tumbang. Dua poin diamankan oleh seorang Mochi. Looking for triple kill dari seorang Mochi. Lihat karukannya, terlalu sakit. Mochi double kill mendapatkan 3 poin. Komplain Hansel masih punya flicker dari Lasi Sanity, setidaknya memberikan damage ke para pemain tim Blue Rhino. Jadi skip flicker dan dapetin 3. Oh my god, fatality-nya bagus banget. Dan sekarang semuanya dimasukin lagi di skinnya. Sekarang banget war warrior dan langsung dapetin juga. Lihat ini, jawet. Gak ada kojian, abisin. Oh my god, timpai di arah top lane karena seorang Mochi. Dan ngebuat 4 poin yang sia-sia. Mereka gak ada Mochi, apa yang mereka lakukan? Mereka membiarkan seorang Mochi di arah bottom lane sendiri. Mereka gak jaga hyper carry-nya. Mereka ngebuang 4 poin. Kornetan ini nafas segar sangat untuk Blue segar, sangat segar. Ini kalau misalkan diulang berkali-kali, ini mengingatkan Kornet sama kejadian minggu lalu ketika comeback terjadi dari tim Blue Rhino. Yes, makanya apapun bisa terjadi. Gasi. Kita bakal lihat udah mulai tergaruk oleh seorang Mochi. Oh, Popol Kupa masih punya flicker, bakal dipaksa di arah belakang. Mochi bakal dapat oleh seorang Maxi. Well played, tapi lihat di belakang sana. Midas masih punya mirror image. Juju sekarang tuh mau spend, bakal kebakar. Apakah bakal dibalikkan keadaannya? Di sisa 3 orang dan Red Tigers. Ini bencana dan wow, ini adalah definisi bencana yang sesungguhnya. Dilakukan lagi oleh Red Tigers di minggu ini. Mereka early game memegang banget, tapi di arah mid game di menit ke-10 wipe out didapatkan oleh teman-teman dari Blue Rhinos. Mochi sayang sekali terperangkap kali ini dan blessing buat ke arah belakang. Berhasil mendapatkannya. Midas langsung loncat fatal, dapetin 1 poin. Ternyata Nose berhasil digaruk, ditumbangkan. Masih ada lagi di arah belakang dan Midasnya masih main. Midas join. Oh, bisa dong, sekarang. Tidak salah, bisa di sini. Duar, mendapatkan double kill. Tapi kita lihat juga di sana Midasnya masih dengan posisi yang lebih baik. Lunoknya dari depan dan diajar balik lagi. Tapi masih ada Purify. Mencoba untuk maju, enggak. Ternyata masih bisa survive dengan menggunakan Battle Mirror Image-nya. Tapi Lunoknya sendirian di sana, ditinggalin orang-orang tercintanya. Dan ini akan menjadi bencana kembali untuk Blue Rhino. Mochi di arah top lane, Mochi bakal coba objektif karena ini Winter. Dan ternyata ini Winter di arah top lane gak berhasil. Dan dapet hit point terhadap Tora Selena. Paling dapet hit point di arah bottom lane. Bakal coba dipas oleh Disky dengan perfect match-nya Mochi. Damage terlalu sakit. Dan ternyata langsung ada fatalingnya masih dihindari oleh seorang Midas dengan purify-nya. Kita bakal di depan seorang Midas ya, langsung mencoba untuk fokus lagi di arah tengahnya. Mendapatkan ini sementara itu tapi ternyata gigit saja. Dan ternyata dari seorang Roger-nya yang harus barusan. Yang tiba-tiba diberikan suplemen jadi besar. Stun lagi, ada trap lagi yang sepempor. Jun. Apa yang kamu lakukan? Mencoba-coba. Sama di sini, Popol. Ini masih ada. Gas. Terkena effect slow, terlalu lambat. Dan bahkan dia juga. Oh my god, dia harus tumbang bikin
saja tanker dari tim Blue Rider kali ini, dan Bapalor sudah mulai masuk ke arah mid lane. Kalau coba digaruk, Mochi udah nggak punya purify, ini berbahaya Bung Cornet. Mochi nggak boleh terlalu offside. Kalau coba ditembak aja, Flicker, Bung banyak dan Flicker.